Oke, sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Persamaan kuadrat X kuadrat plus A min 2X min 3A plus 8 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Oke, langsung aja sini. Ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka nilai minimum dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tercapai untuk A sama dengan berapa? Oke. Berarti kan gini ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu rumusnya apa sih? Ayo, X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 kali X2. Berarti kita harus nyari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Kita cari dari mana? Dari atas ya. Seperti biasa, X1 tambah X2 berarti min B per A. Nah, berarti apa nih di sini? Min B berarti min A min 2 per A-nya adalah 1, atau ini hasilnya adalah min A, jadi minusnya kita masukin ya, min A plus 2, gitu. Sekarang X1 kali X2-nya, X1 kali X2 itu kan sama dengan C per A. C per A berarti, apa nih, C-nya berarti yang ini ya, yang nggak ada variabel X-nya, berarti dari min 3A tambah 8, gitu. Min 3A tambah 8 per 1. Karena A-nya adalah 1 di sini kan ya. Oke, berarti hasilnya adalah min 3A plus 8 aja. Nah, kalau udah masukin ke sini, berarti X1 tambah X2-nya adalah min A per plus 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 3A plus 8. Nah, oke, berarti ini kalau dikuadratin jadi apa ya? Min A dikuadratin jadi apa? A kuadrat min A kali 2 min 2A dikali 2 berarti min 4A terakhir baru plus 2 dikuadratin jadinya plus 4. Sekarang ini min 2 kali min 3A jadinya berapa? Plus 6A min 2 kali 8 min 16. Atau kalau kita sederhanain jadinya A kuadrat min 4A ditambah 6A jadi berapa? 2A ya, plus 2A, 4 dikurangi 16 jadinya min 12 ya. Oke, hasil akhirnya kan kayak gini. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nah, masih inget nggak? Ini memakai konsep turunan sedikit. Untuk mencari minimum atau maksimum itu kan berarti diapain? Maksimum. Fungsinya turunin sama denganin 0. Ini ya, konsep mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, udah. Berarti ini kita turunin aja ya. Turunin jadi apa? 2A. Jadi ini adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kita turunin aksen gitu. 2A plus 2 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan berapa? Min 2, berarti A-nya sama dengan min 2 bagi 2 ya. Min 2 bagi 2 jadi berapa? Min 1, jadi hasilnya adalah min 1 yang B.